Bergurau dengan orang yang memang boleh bergurau. Benda tu memanglah sakit hati sebenarnya, tapi saya tak pernah buat apa mulut orang. Sebab lagi pun masa tu saya ada banyak mata-mata kan. Timbulnya gosip-gosip macam ni. Tapi itulah, kita tak nak tutup mulut orang. Kalau orang tu nak bercakap, bercakap juga. Rani dia orang sentuh saya sepak balik tau. Perempuan kena kuat kan. Tak sabar nak tengok Azana Junior. Azana pun sama. Segi general tu saya tak terasa. Tapi kalau mungkin dia orang buat lawak kepada apa yang berlaku hidup saya tahun lepas kan. Saya tak kahwin, putus tunang. Saya rasa benda tu kadang-kadang tercucuk lah. Terasa kan. Orang judge based on that 15 second punya video. Padahal whatever conversation that we had before that, selepas itu orang tak tahu. Assalamualaikum, salam hujung minggu, salam sukan Commonwealth Gold Coast. Terima kasih menyaksikan Melody bersama dengan saya, Ajak. Saya, Jananik in the house. Yes. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami daripada dulu-dulu sampai ke sekarang. Dan sekarang pukul 12 tengah hari, you all dah terpacak. Setia bersama kita sampai pukul 1.30 minit tengah hari. Yes. Jangan lupa follow-follow Instagram kita, MelodyTV3. Dan juga boleh komen-komen dekat Twitter kita, Jananik. Ya, hashtag MelodyTV3 dan juga ke Twitter TV3_Melody. Amboi. Nak try. Itu kat rumah tu, Pak Lang, Pak Wahab tengok. Dia cium pula tidur kita. Rajat orang tua tu. Cium sikit je. Tak kena pun, Pak Lang. Pak Lang, relax Pak Lang. Mak Lang kat dapur buat kopi. Tak nampak. Okey, ini kita nak cerita pasal pengacara, pelakon, pelawak. Dia ni senang cerita kalau acara-acara berprestige. Semua ada dia. Dia je jangan kan? Ya, sebab tu sekarang ni, dalam kita nak bercerita pasal pelawak tu, kita nak mengata Ajak juga. Sebab semua acara prestige semua dapatkan pelawak tu, Ajak tak dapat. Ajak cuma dapat MC-MC kahwin. Come on lah, Melody Prestige, okay? Pandai strategi tu. Kau tanya. Pandai bodek. Ching! Menyebut nama Nabil, kita pasti terbayang keletah lucu dan lawak-lawak spontan beliau yang sering mencuri hati peminat-peminat. Kebolehan yang ada dilihat memberi banyak kelebihan kepada Nabil untuk terus menjadi selebriti pilihan dan menjadi duta pelbagai jenama-jenama terkenal. Wah, hebat ni Nabil. Kita bangga dengan kejayaan Nabil. Saya cuba elak untuk merasa diri diangkat. Cuma rasa saya diberi peluang. Benda-benda ni yang buat kita rasa bertanggungjawab. Macam mana kita gunakan peluang tu? Masa tu kita kena grab betul-betul. Dulu saya kampung. Sampai sekarang pun saya nak orang cakap saya masih kampung. Sebab itu yang buat orang dekat dengan saya. Jangan lupa asal-usul. Salah satu sebab kenapa badan-badan korporat di luar sana senang bekerjasama dengan Nabil ialah kebolehan Nabil berbahasa Inggeris. Yang mungkin lebih baik ataupun lebih bagus berbanding dengan pesaing-pesaing Nabil yang lainlah dalam industri. Sekurang-kurangnya bila bercakap atas pentas tu dalam cakap dalam bahasa Inggeris sikit, Nabil tak kekok. Adakah pernah Nabil merasakan memang itu satu kelebihan? Dia satu kelebihan yang perlu dicari. Macam saya kalau bagi tahu dengan kawan-kawan komedian saya yang lain juga, kau boleh maintain kau punya style kampung tu semua. Tapi you have to have something that's gonna back you up. Bila kau perlukan benda tu. Dah keluar dah ayat-ayat masa orang putih. Dah keluar dah. Saja nak tunjuk sebenarnya. Tak, bila kita perlu, kita pakai. Saya sekarang ni, okey, boleh berbahasa Inggeris. Tapi kadang-kadang kalau nervous sangat pun, kantor-kantor juga. Tapi untuk komunikasi, tak ada masalah. Satu benda yang saya nampak tak berubah, kejujuran Nabil dari segi berkata-kata ataupun dalam bahasa kasarnya, ramai lagi di luar sana yang masih berkata Nabil ni kadang-kadang celupa. Nabil juga pernah mengeluarkan satu kenyataan yang Nabil merupakan salah satu tanda akhir zaman. Dia ada seorang dispatch sekarang diangkat dengan sangat tinggi. Tak ramai sebenarnya berani membuat kenyataan seperti itu. Disebabkan orang terbiasa dengan Nabil. Oh, Nabil memang dia macam tu. Betul. Jadi kadang-kadang bila Nabil terlebih celupa pun, orang boleh merupakan perkara itu dengan cepat. Mana? Sebab dia Nabil. Jadi kau kena terima je apa benda dia cakap. Jadi adakah Nabil pernah merasakan sebenarnya dari segi itu Nabil dapat special privilege lah? Maknanya keistimewaan. Kalau orang lain cakap, akan kena hentam. Tapi bila Nabil cakap, orang mudah lupa. Mungkin jugalah. Ini kita kena tengok konteks. Bila kita nak pakai benda-benda ni. Bila saya ada atas stage, bila saya buat sesuatu, saya diberikan satu kerja, saya nak
orang tahu ayah akan meninggalkan kesan dengan apa cara sekalipun. Baru orang ingat sebenarnya dalam dunia komedi, benda yang kita cakap tu tak sensitif. Orang yang mendengar tu yang sensitif. As long as dia tak keterlaluan, tak mencarut ataupun mengaibkan orang. Dia dalam grey area. Oh. Saya suka main dalam grey area tapi paling hujung dekat-dekat yang orang nak marah tapi macam tak boleh pula nak marah. Orang kata macam, Nabil boleh lah kot. Macam tu kan. Andai katalah Nabil tak pernah perasan ada di luar sana kawan-kawan artis ke, pernah terasa hati tersentap dengan Nabil, apa yang Nabil boleh katakan kepada mereka? Saya akan bergurau dengan orang yang memang boleh bergurau. Kena kenal dulu. It's a showbiz. You tak boleh terlalu tenang. It's business for me. Buat apa you jadi pengacara kalau orang tak tumpukan perhatian kat you? Sebab tu pelawak-pelawak ni, diorang kadang-kadang diorang akan cakap benda-benda yang macam, kita nak you punya attention. Kelakar ke? Message ke? Benda tu yang kita nak sebenarnya. Betul tu Nabil, we are not what we want to be, but we are what we choose to be. Aha, lagipun Nabil ni bagus tau. Tengok interview dia, walaupun dia pelawak, tapi dia jawab profesional, tak melawak lah kat semua tempat kan Nabil kan. Bagus lah Nabil. Ini apa orang cakap biar kan Nabil, lempar ke jauh-jauh. Wah, itu yang bagus, juga. Ada lagi yang bagus, cerita yang bagus lagi. Okey, yang bagusnya ini, Wani Hasrita bagus. Sekarang ni dengar cerita, dah jadi, orang kata apa, dah ada produk kecantikan pula sekarang. Ya, jaga penampilan. Dulu, ingat tak, masa AJL, baju dia orang kutuk macam Star Wars, warna merah. Sekarang dia ada krim-krim kecantikan. Sapu kat baju, baju tu boleh cantik. Okay? Apa lagi yang bagus? Yang bagusnya pula ada lagi cerita pasal Chacha Maembo. Ya, Chacha Maembo bagus, Kang. Party people. Party people. Kenapa orang cakap dia party people ni? Orang cakap dia party people. Orang cakap boyfriend dia DJ. DJ disco ni. DJ disco. Macam DJ mana? Club yang... Macam mana? Lepak DJ dia. Lain punya aku. Okey, tak apa. Kalau kita tak nampak, jangan mengata. Baik kita tanya tuan punya badan sendiri. Cing, cing. Kau sedar tak dalam bilik ni banyak kerja tertunggak? Aku nak kena settlekan. Kalau kena aku siapa? Sejak kebelakangan ini, Chacha Maembo sering kelihatan di kaca televisyen. Wah-wah, nampak gayanya macam sama naik ni dengan kakaknya, Emma Maembo. Ada yang timbulkan persoalan. Korang ni bersaing ke? Ha, biasalah netizen kan? Janji ke pakai sama-sama ni? Janji lawak. Kita apa tau, sebelum kita keluar, kita usah dulu awak pakai baju kalau apa. Awak tengok Instagram kita. Yalah. Okay, Chacha, lamalah Melody nak interview Chacha kan? Siapa lagi banyak job sekarang ni? Nampak macam Chacha. Tak ada. Kita orang tak main bersaing. Kita macam, Ma, kau ada job banyak. Okey dah belanja nak duit aja tu. Tak payah kerja susah payah. Kita dari segi kerja-kerja lah kan. Macam sekarang ni kita tengok Instagram Chacha, dah tukar boyfriend. Wah, boyfriend dia dah baru. Wah. Tak adalah baru sangat. Bertukarlah daripada seorang dancer kepada seorang DJ. Wah, mana kena boyfriend tu? Ada kena daripada kawan-kawan juga. Biasalah bila macam awak upload dengan gambar dengan orang baru, komen-komen kat bawah tu kelakar tau. Ada yang mendoakan kebahagiaan, ada juga ni DJ club ni. Kena kat club ni, selalu pergi club kan? Mana ada astagfirullahaladzim. Bagi saya itu adalah kerja dia. So bila kerja dia, saya tak sentuh dia punya kerja ni, kerja saya. Dia pun tak galakkan saya ikut dia pergi tempat kerja. Sebab dia lah nanti kasihlah orang kan kerja. Monggo, awak tengoklah saya punya komen, wak. Kita boleh nampak macam mana orang yang kadang-kadang yang kerja, yang tak semua kita benar-benar kadang-kadang semayang 5 waktu tak berhenti. Don't judge the book by its cover lah. So saya pun tak nak judge kerja dia. Yang saya tahu, saya dengan dia bahagia. Sekarang ni zaman-zaman netizen, zaman-zaman acik-acik bawang berleluasa kat luar sana macam tabur bawang. Macam tak, tu kan? Tak, sekarang bukan ada makcik je. Budak-budak bawang pun dah ada. Biasalah, kalau kita bila couple dengan someone, orang akan tengok daripada someone tu punya kejaya tau. Bila kejaya DJ ni, orang akan rasa macam, alah ni mesti kaki club ni, alah Lia ni. Accident pun sebab mesti ni. Alah, bagi saya macam, kenapa nak kena judge macam tu? Sebab... Accident sebab... Macam tu? Confirm lah. Kadang-kadang kita nampak orang tu jahat tapi dia baik. Kadang-kadang orang tu baik nampak jahat. So bagi saya, orang yang kenal saya, kenallah saya macam mana. Nak cakap saya kasi liar ke apa, cakap je. Sebab bagi saya, bukan saya tak buat. Chacha bengang tak apabila orang melemparkan bahawa kata Chacha accident sebab... Chacha stres tak pasal tu? Itu agak stres lah. Tapi bagi saya, kenapa ya kalau jumpa, kalau kita kalau keluar mal pagi dan 3-4 pagi memang pergi club juga. Benda tu memanglah sakit hati sebenarnya. Tapi saya tak boleh nak buat apa, mulut orang. Sebab lagi pun masa tu saya ada banyak mata-mata. Balik tu saya dengan Didi, tapi sebelum tu saya lepak dengan ramai lagi orang kat kedai makan. Keyboard warrior ni banyak lah, wah. Fan club kita pun haters. Fan club awak pun jadi haters awak? Saya panggil saya punya haters tu adalah fan club saya. Ramailah fan club kau. Banyak lah. Khas lah khas untuk penonton Melody sana. Dan fan club-fan club awak yang banyak tu confirm tak mahu pasal accident tu. Serius, sumpah tak. Ada
banyak keistimewaan dia. Penyanyi yang popular dengan lagu Menahan Rindu dan Rintihan Rindu ini, Wani Hasrita melebarkan lagi kerjayanya apabila melancarkan produk kecantikannya sendiri selalu. Ha, tanya-tanya. Jom kita tanya komen Wani Hasrita. Saya baru sangat-sangat baru dalam industri. Lepas tu tiba-tiba nak buat produk kan. Sebab tu orang cakap macam, eh baru lagi dah nak buat macam itu macam ni. Tapi saya percaya Tuhan tu dah memang aturkan macam tu jalannya. Dan semua urusan saya dipermudahkan. Saya rasa memang it's right time untuk buat lah benda ni. Dan sebenarnya kecantikan tu bukannya dari segi luaran saja, adalah kecantikan tu dari dalam kita kena jaga. Dan produk saya bukanlah kita fokus hanya kecantikan luaran saja, mencantikkan dari dalaman. You mempunyai produk sendiri, jadi image perlu dijaga. Macam Wan sendiri mungkin apa untuk akan datang, nak jaga dari segi gosip ke, nak jaga dari nama, dari segi yang sedikit-sedikit cerita-cerita yang tidak enak, tanggungjawab tu agak berat untuk peminat-peminat mengikuti Wan Yasrita. Sama je, ada produk ataupun tak ada produk, once kita dah masuk industri, kita membawa nama kita, membawa nama keluarga kita, family kita, kita dah kena jaga sebenarnya. Saya agak dijagalah oleh ibu, alhamdulillah. Tapi jaga-jaga pun terkeluar juga gosip-gosip macam tu kan. Tapi itu kita nak buat apa. Pada part saya sendiri, saya menjaga sebaik mana yang boleh. Tapi kalau nak terkeluar juga cerita-cerita macam tu, saya anggap benda tu as a dugaan lah, asam garam dalam industri lah. Tentang gosip-gosip yang ada juga terkeluar kan, yang dikaitkan dengan Wan Yasrita. Kita tahu kan, you dikaitkan dengan dua penyanyi lelaki. Satunya Tajul dan satunya Kai Bahar. Macam Tajul, you ada lagu duet bersama dengan Kai. Tiba-tiba je ada gosip yang dikaitkan you rapat dengan beliau. Wanin Hasrita ni perlu ke publicity gosip-gosip ni untuk menaikkan nama you lagi? Walaupun kita tahu you dah popular dengan lagu Menahan Rindu, Rintihan Rindu. Saya pun sebenarnya confused juga ni. Masa mana kita nak tutup mulut orang untuk timbulnya gosip-gosip macam ni. Tapi itulah, kita tak nak tutup mulut orang. Kalau orang tu nak bercakap, bercakap juga. Apa yang boleh saja kepada saya masa dengan Tajul tu, mungkin waktu tu saya pun agak baru. Dan Tajul pun satu company dengan saya. Kadang-kadang show sama, story macam termesra sikit lah kan. Disebabkan tu orang macam bercakap mengenai kami. Dan setelah daripada tu saya lesson learn lah. Tapi timbul Kai pula. Sebab kita orang selalu show sama. Ada one time tu kita jumpa, time show kita professional, kita menyanyi duet bersama dan balik masing-masing teruskan kehidupan masing-masing. Tak ada apa-apa cerita pun lah selepas tu. Dan part gosip, saya sedaya upaya untuk menjaga dari pihak saya, menjagalah setiap apa benda saya nak upload. Nak keluar pun saya tak selalu keluar di khalayak ramai sebenarnya. Tapi kalau dah nak timbul juga, saya anggap itu sebagai asam garam lah. Saya pernah bertanya kepada Kai Bahar sebelum ini kan, beliau berkatakan mungkin peminat-peminat yang suka melihat keakrapan sahabatan baik antara kalian. Wani sendiri bagaimana? Mungkin kalau ada peminat-peminat yang terlampau fanatik ke, membuatkan cinta tu peminat-peminat yang cetuskan. Kita tak nak cakap pasal peminat sebab peminat ada hak dia orang untuk nak I ship, dia orang ship siapa yang dia orang nak ship. Mungkin ada yang ship antara saya dengan Kai Bahar, tetapi ini saya tegaskan, saya dengan dia adalah kawan biasa. Ada juga timbul-timbul kejap dengan orang ni, lepas tu dengan orang ni, lepas tu kenapa tinggalkan Kai Bahar? Saya pula yang tinggalkan dia. Saya macam, saya pun sedih sebenarnya, saya tak tinggalkan siapa-siapa pun. Itulah dia orang tanggapan masing-masing. Saya tidak boleh buat apa-apa. Saya boleh buat hanyalah bila interview, saya tegaskan saya tidak ada apa-apa hubungan langsung dengan beliau. Selepas ni bagaimana Tuan Yasrita nak menjaga? Macam you kata tadi, dah jaga juga tapi terjadi. Jadi mungkin selepas ini nak kurangkan daripada Tajul, Kai Bahar. Selepas ni siapa pula diorang kaitkan? Saya kena tutup Instagram kot tiba-tiba. Tak adalah. Orang sekeliling kena lagi alert lah dengan kita. Kalau kita dengan berdua dengan lelaki, bukan berdua, kadang-kadang kita membincangkan benda-benda yang kerja. Tapi orang akan tiba-tiba record and masuk. Lepas tu orang akan salah faham. Orang-orang sekeliling kena faham lah, faham. Tapi susah juga, susah lah, memang susah lah. Tapi nak buat apa lah, nak rekod-rekod je lah. Saya dah redha lah. Tahniahlah Dek Wani dah melebarkan sayapnya. Ya, di saat apa tengah popular tu keluarkan produk. Bagus, bagus. Ha? Macam produk saya. Boleh ke Instagram saya? Oh, menjual tu. Jana, bagus tak meniaga Jana? Membantu ke sebenarnya? Bagus, membantu. Sebab kita pelakon ni kita kena prepare untuk masa depan. Kita tak tahu apa jadi. Mungkin popular kejap, tiba-tiba tahun depan dah hilang. Kalau cerita pasal pelakon tak tahu apa jadi, ini lepas ni jangan ke mana-mana. Kita ada, ramai pelakon-pelakon tak tahu apa nak jadi. Betul. Astagfirullahalazim. Tak tahu lah. Ada cerita pasal Nina Iskandar katanya kena pukul. Betul ke? Ada cerita pasal Rainis lagi. Astagfirullah. Cing, tengok iklan. Percayalah, saya bukan yang macam itu. Betul ke Azana sekarang tengah hamil? Ambil cermin, tengok cermin dulu. If you think dia tak layak untuk you, then leave him. Anis dah habis avoid daripada kontroversi-kontroversi yang tak diingini berlaku. Penyanyi popular Ziana Zain didakwa telah memfailkan cerai di Mahkamah Syariah Shah Alam pada 3 April yang lalu. Oh,
Okey, masih lagi bersama dengan kami dalam Melody. Alright, sekarang kita nak masuk ke segmen kecoh netizen. Kategori membawang yang bawang-bawang terhangat di pasaran dan harga yang termahal kali ini dimenangi oleh Izrin Azminda dan juga Lana Nordin berserta dengan lagi seorang siapa? Lagi seorang siapa yang tadi? Alah lupalah pula. Tengoklah Nabila Huda. Ha, Nabila Huda, kenapa pakai macam tu? Kenapa abis? Tapi dia orang ada jawapannya. Jom. Terima kasih Hajak dan juga Janani. Wah wah, makin hebat kau orang berdua sekarang ni kan. Okey, tak apalah. Apa yang menarik dan menjadi bualan netizen di sosial media minggu ini, kami rangkumkan dalam segmen kecoh netizen. Kita mulakan dengan cerita pelakon yang tak perlu disangkal lagi kehebatannya dalam lakonan, iaitu Nabila Huda. Gara-gara memuat naik sekeping foto di laman sosial Instagramnya bersama dua orang pelakon ketika menghadiri sebuah majlis anugerah. Seorang pengguna laman sosial telah meninggalkan komen menyentuh soal dunia akhir zaman, didakwa merujuk kepada cara pemakaian pelakon tersebut. Berang dengan tindakan individu terbabit, Nabila Huda telah pun membalas komen individu tersebut dengan meminta individu terbabit menutup IG beliau. Walau bagaimanapun, individu itu telah pun memadam komennya. Masih lagi cerita mengenai seorang pelakon. Kalau tadi Nabila Huda, ini pula mengenai pelakon Lana Nordin yang umum tahu telah pun mendirikan rumah tangga bersama pemain bola tampar Amerika Syarikat, Muhammad Daud McKenzie, yang telah memeluk agama Islam pada tahun 2015. Syukur Alhamdulillah. Apa yang menjadi perhatian, baru-baru ini pelakon ini telah pun membalas komen seorang pengikutnya yang telah meninggalkan komen di video suami dan anak beliau kerana mendakwa telah ternampak tattoo suami pelakon tersebut di dalam video terbabit. Dalam komen tersebut, Lana turut menjelaskan bahawa suaminya adalah seorang mak saleh dan tattoo bukanlah satu perkara yang pelik. Macam-macam kan? Itulah, sebelum kita nak meninggalkan komen, kenalah siasat latar belakang seseorang itu terlebih dulu. Dan cerita yang terakhir dalam segmen kecoh netizen kita minggu ini mengenai pasangan Izrin Azminda dan juga Uda. Kalau sebelum ini pasangan ini mengambil keputusan untuk tidak mengaktifkan Instagram mereka, namun baru-baru ini Izrin dan Uda telah kembali aktif di sosial media mereka, namun masing-masing telah pun menutup ruangan komen. Apa yang menjadi perhatian ramai orang, Izrin telah berkongsi sekeping gambar mesra beliau bersama suami yang secara tidak langsung mengundang pelbagai komen banyak pihak. Umum tahu, Uda telah pun memfailkan perceraian dengan isteri pertama beliau, Intan, pada 30 November 2017. Apapun, kita doakan yang baik-baik. Ini saja segmen kecoh netizen kita. Jumpa lagi dengan isu dan cerita-cerita yang lebih sensasi minggu depan. Itu yang dikecohkan. Sekarang ni yang kita nak kecohkan pula. Aduh, kita ada tetamu hebat. Yeser, dia ni kalau tak ada jemputan rap, dia memang takkan keluar kat mana-mana. Payah nak nampak dia. Dia kalau datang buat event besar-besar. Event besar-besar pun kalau nak join kena bayar mahal-mahal. Jadi sekarang ni kita nak jemput bersama-sama dengan kita tengah hari ni. Joe Flizzo. Welcome brother. Ni dia Joe Flizzo. Serba men. Assalamualaikum. Duduk. Kau bagilah, Jofizu. Jorok tengah lah. Jana repair lah. Jorok tengah. Kau main lagi, Jana. Nampak kecil sikit aku. Okey. Khabar semua okey? Okey. Terima kasih. Abang, saya suka suara abang. Sudi menjemput awak juga. Ya, suara abang macam, terima kasih. Aku dah cakap engkau lah, bro. Benda ni. Cair dengar cair. Sebab Jo, dia kalau bercakap, walaupun dia guna nada rendah, tu orang nak dengar apa dia cakap tau. Ya ke? Ini Jo datang pula dengan buah tangan terbaru, Jo. Ya. Yes, sampai jadi, Jo. Sampai jadi. Kenapa sampai jadi tu, Jo? Sampai jadi ni macam satu lagu yang berbentuk motivasi dan hopefully boleh bagi inspirasi juga kepada semua di luar sana. Ini macam kita berceritakan tentang kerja keras, hard work, humility, you know, kita kena sentiasa rendah diri dalam membuat sesuatu tu dan dalam nak menjayakan sesuatu. Dan juga secara tak langsung lagu ni macam biasa kita kalau ada angan-angan atau ada cita-cita,
kadang-kadang kita selalu cerita awal tapi benda tu belum jadi, you know. So hopefully lagu ni adalah satu lagu yang, you know, sampai jadi, bagi inspirasi, boleh memberi dorongan ke, dan ya. Yeah. Dengan cerita baru-baru ni awak buat launching sampai awak punya fan datang tak muat tempat tu, betul. Ya, yeah, konsert 16 hari. Kenapa buat showcase free tapi ni tempat sempit? Kenapa? Actually kerana kita sebenarnya ramai orang yang tak tahu yang 16 baris ni kita buat tanpa penaja, tanpa bajet yang besar. Dan kita juga sebelum ni pernah buat event dekat venue The B tu dan tak penuh, orang tak penuh. So, you know, mungkin silap tu terletak di tangan saya lah, di mana walaupun konsert tu free, mungkin kita patut buat ticketing dulu atau macam satu sistem yang lebih baik lah. Jadi saya memang yang memohon maaf daripada from the bottom of my heart. Kerana semalam bila saya keluar tu, saya pun rasa sebab kerana saya dapat dalam DM saya yang you know, ada yang datang daripada Perlis, ada datang dari Sabah. Tak nak masuk. Tak nak masuk. Ada yang ramai yang datang saya dari Singapura. Saya nampak kesedihan tu di sebalik kacamata ni. Tapi sekarang ni kita nak cerita pasal kesedihan seorang pelakon yang dipukul. Betul ke Nina Iskandar? Acik. Dipukul. Melihat pada lakonannya, pasti ramai yang tidak percaya bahawa Nina Iskandar mampu menjayakan watak isteri teraniaya dalam drama Andainya Takdir. Drama ini jugalah yang telah mengangkat namanya dalam industri tanah air dan turut tercalon dalam drama festival Kuala Lumpur. Jangan terlalu berharap pada cinta, bang. Cinta bila-bila boleh hilang bila dibajai dengan air mata dan darah. Melalui drama Andainya Takdir, orang mula realise bakat Nina. So, alhamdulillah, all this while Nina punya bakat apa semua dah tak disia-siakan. Jika sebelum ini kalau kita tengokkan filem-filem yang Nina lakonkan, semuanya watak agak macam ringan-ringan je kan? Tapi bila Andainya Takdir ni satu watak yang agak berat, adakah Nina rasa Nina ni lebih berbakat jika berlakon watak-watak yang heavy macam tu? Sejujurnya, Nina lebih suka ambil watak yang berat. Kadang-kadang kan orang masuk dalam industri ni saja je nak glam, you know, rupa cantik apa semua. Tapi for me, I actually don't pandang semua. Saya adalah penonton setia drama itu kalau kita tengokkan, dan scene-scene itu agak kasar. Pukullah segala benda lah. Jadi macam kadang-kadang ada pelakon yang terbawa-bawa emosi itu sampai ke rumah. Nina sendiri bila melakonkan watak itu, ada tak macam sampai rumah pun sedih, nangis? Tak. What happens on set stays on set saja. Kita akan terbawa-bawa watak itu at that point of time saja. Scene-scene take-take gambut tu memang ada apa-apa kecederaan tak berlaku kat set. Benda tu is lumrah lah sebab kita buat heavy scene macam kira stun and fighting scene macam tu. Kadang ada yang terkena secara betul tapi tak sengaja. Penerasaan dan tak ada itu memang lain daripada lain. It's actually what's happening right now. Kita tak tahu, you know, seorang isteri tu yang menderita apa semua kan, untuk mangsa-mangsa kat luar sana. Bila awak cakap tengah berlaku sekarang ni kan, yelah, ada situasi yang berlaku macam tu juga kan. Pernah tak mengalami keadaan yang di mana macam kita dah tahu sekarang ni boyfriend baru kan, mungkinlah previous boyfriend tu ada ke yang jenis macam pukul-pukul awak juga ke, sebab macam terlalu mendalami watak tu, mungkinlah pernah ada mengalami pengalaman ke? Berani dia orang sentuh saya sepak balik tau. Watak Fatihah je takkan macam tu. Tapi kalau Nina kena macam tu, memang akan sepak balik lah. Memang lah. Kenakan saya sekali, kenakan dia dua kali. Macam tu lah. Perempuan kena kuat kan. Kita boleh tengok tau karakter dia macam mana. If you think dia tak layak untuk you, then leave him. Yang sekarang ni yang selalu upload kat Instagram tu memang layak untuk you lah. Kita go with the flow. Kalau ada jodoh, ada. Soal kahwin ke apa, mungkin adik boleh tanya I balik in 3 years time. Wow, dia bagi kita masa 3 tahun. Wah, Melody tunggulah 3 tahun akan datang. Thank you, adik. Okey, kita nak sambung tanya Abang Joe Flizzo kita. Baru je 2 hari rilis lagu dia sampai jadi dekat YouTube. Music video tu dah trending nombor 18. Letupnya, ya Allah. Boleh cerita sikit pasal video tu? Video ni kita shoot dalam black. Kita keluarkan black and white punya video. Dan dia ada macam unsur-unsur nampak, macam unsur-unsur gangster sikit lah. Tapi sebenarnya the star of the show dalam music video ni bukan saya, bukan orang lain. But seekor buruh lang. Ya, saya nampak buruh lang tu sebelah tu. Yes. Dia kill semua orang kat situ. Yeah. So, you know, shout out to the buruh lang. Dan video ni directed by Zul Amran dan Jin Kai. Dan saya amat gembira dengan you know, apa yang keluar daripada music video ni. Saya tak terlibat secara langsung dalam pemikiran music video ni pasal
saya memang nak, for the first time, saya tak nak micromanage sangat. Saya nak biarkan director tu buat apa yang dia nak buat dan saya gembira lah. Yeah, itu dia. Korang boleh pun usah-usah video tu dekat YouTube. Ya, yeah, you all kena tengok. Sangat tambahkan bagi trending nombor satu, insyaAllah. Thank you, thank you. Okey, tapi jangan ke mana-mana. Lepas ini, Joe Flizzo ni akan buat persembahan secara live sampai jadi dalam Melody. Nek, berat badan ni bukan apa. So, macam orang kata tak ada benda nak fikir. I got nothing against anybody. Kalau boleh, kalau nak berbaik, semua sama-sama pun lagi bagus. Tak payah jadi kawan. No such thing as ada orang sponsor ke apa ke, tak ada. Because bagi ini sebenarnya tu semua tak berdekat. Siapa saja boleh mengenakan kita. Saya tak salahkan siapa-siapa. Joe Flizz, exclusive, Melody, what's good? Sampai jadi, sampai jadi, hari-hari bikin jam pertama kali. Ray. Aku buat lagi, selagi tak jadi, tak sah. Sampai jadi, sampai jadi, you know. Hari-hari bikin jam pertama kali. Oh, nada, sampai jadi. Orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Dulu ku merangkak, sebelum ku lompat tinggi harus pandai kira langkah. Tapi ramai orang, diorang semua bau je. Step mak bunga tak tahu mana kembau je. Gua tahu Laos, tahu Burma, tahu Thailand. Tanya Golden Triangle mana korang tunjuk dengan tangan. Suka-suka hati sebut Illuminati. Hipokrasi hasil programming bergenerasi. Dulu orang kami kaya pagi makan pagi. Sekarang lauk tengah hari, udang galah dengan kari. Sampai jadi, hari-hari bikin jam pertama kali. Ray. Aku buat lagi, selagi tak jadi, tak sah. Sampai jadi, sampai jadi, hari-hari bikin jam pertama kali. Oh, nada. Sampai jadi, hari-hari bikin jam pertama kali. Rapper majalah, setakat Maison Martin majalah. Memang tak ada masalah. Rizla LLM risalah. Pergi Harvard dengan LLM, aku bawa balik ijazah. Dulu masa muda semua nak seronok je. Nak sekolah tinggi tapi gaya tengok kerja. Gua tanya Ajay, tanya Amy, tanya Awi. Semua nasihatkan gua supaya selalu rendah diri. Jumpa orang lama, lutut bengkok, badan bokok. Ikut resmi padi, tak ada guna kita angkuh. Tony selalu kata tak payah bawa satu kampung. Jalan perlahan-perlahan, tak payah nak kacau. Wow. Kalau di soal music memang A. Kalau di soal fashion memang A. Ahli keluarga aku memang A. Dan bila alif mula memang A. You say sampai jadi flip. Hari-hari bikin jam pertama kali. Aku buat lagi, selagi tak jadi tak sah. Sampai jadi, come on. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Sampai jadi, hari-hari bikin jam pertama kali. Sampai jadi, hari-hari bikin jam pertama kali. Aku buat lagi, setelah kita jadi tak sah. Sampai jadi, Stan Cartz, hello. Hello, Flizz. Yo, ha, sampai jadi. Yeah. Sampai jadi. Nak ke sana, lepak mamak. Nak ke sana, lepak mamak. Okey, tengok Joe Flizzo ni suka tau dengan cara dia berjawab tau. Dia kalau kita tanya soalan, dia jawab satu-satu sebutir-sebutir. Oh. Dia bukan sebutir-sebutir tu. Yang paling penting tu bila dengar suara tu, iman angkat tak kuat, dek. Jangan ni. Suka yang type garam-garam. Ya, yeah, dengar je gentlemannya. Ya Allah, ni kalau gaduh ni mesti dia tak maki aku. Mesti macam, sayang.
Izo, kejap lagi kita simpan dulu. Kita nak cakap pasal Rampage. Kita dah hantarkan seorang wartawan kita ke sana, iaitu Nabil, untuk interview pelakon-pelakon Rampage. Jom kita tengok. Patutnya kita. Kau tak payahlah cakap orang putih pun tak pandai. Belajar dengan Joe dulu cakap orang putih. Let's I teach you. Changes will be incredibly unpredictable. Increased strength, George! Speed, agility. No, move! So, first of all, I just want to congratulate on the success of this movie. Don't move a muscle. Are you crazy? Thank you, man. It's amazing. Thank you. Have you been to Malaysia? I love Malaysia. Have you tried any food off Malaysian? Yes. I can't remember, but I was there for a few days. I wrestled in Malaysia. Oh, yeah. Some of the best matches I've ever had was in Malaysia. Nice. It was amazing. That whole area, Kuala Lumpur. Yeah, it was great. Anyway, like, you know, like, the actual game, right? Mm-hmm. It's actually human that transforms into a monster. So if you had a chance, like me, I turn into a monkey. Yeah. What would you be? What would I be? Yeah. I would either be a lion or I would be a silverback. Thank you. Thank you so much for your time. Thank you, dude. Thank you. I appreciate it. Probably! We've created the next chapter in natural selection. Project Rampage works. You got another one of your little science experiments running around. What do you mean, another one? Incoming! Of course, the wolf flies. Stop, stop me. Oh, somebody stop me. Stop me. Time we throw everything we can at these things and get people the hell out of that city. Let's go save the world. That's a big arm. Don't fight it. You know there are other ways of dealing with people, right? I do know that, yeah, but that's no fun. George? You okay? Ready to do this, buddy? Kalau tadi you all tengok The Rock dekat Rampage, sekarang kita ada The Rock dekat Melody. Yes. Okey. Jom Vizo, kita tengok kalau kita tanya soalan, awak jawab soalan tu guna ayat yang bagus-bagus. Cakap pun orang kata macam waras je ayat tu. Waras, kenapa ada orang yang kurang siuman? Sebab kadang-kadang ada juga hati-hati sekarang kalau kita interview, kadang-kadang jawapan dia tak mana. Tak ada, sebab kau tanya soalan tak panas. Aku ada soalan panas nak tanya. Ada soalan panas. Kita nak tengok Jo jawab terabur ke tak? Kejap, kita kat Melody. Kejap, sebelum you tanya soalan panas. Ha. Tadi sebenarnya ada silap sikit. Macam mana? Dia kata, you kata bila kita bergaduh, I tak jerit. Oh, you akan jerit leh? Kalau, you know, tak, sebenarnya kita tak akan bergaduh. Wow! Mungkin kita akan bercinta. Wow! Pick up line! Jo, please, Jo, bagi pick up line. Itu baru terfikir. Aku terlalu lupa soalan panas. Banyak artis yang jawab tak betul. Tidak. Tengok-tengok tak ada. Tetap jahat. Janani. Sekarang ni nak tanya. Tadi apa? Ajak kau tanya taste ke Cina-Cina macam aku? Ni. Jo nak tanya. Aku tanya dia tadi, Jana. Kenapa kau suka Jo Filizo? Dia cakap, aku suka suara dia garau sangat. Dia cakap, suara dia macam itu, gentleman sangat. Kau suka ke taste-taste type yang muka Cina-Cina ni? Saya membesar kat Subang, ramai Melayu, orang Cina, orang lain. Itulah jawapan saya. Wow, maknanya boleh hidup sekali lah. Tapi aku tahu taste dia yang mana. Mana? Kau tak tengok yang dalam music video drop tu, yang seksi pakai bikini tu? Jawab soalan tu sekarang. Kau dah, dia jealous pula. Dia jealous pula tu. Pertama sekali, macam saya cakap tadi, kita takkan bergaduh. Jadi kita kena bila ada situasi macam ni dengan teman wanita kita, kita kena... masih lagi cool lagi. Diklaim cara live ni. Kita kena relax, you kena faham. Ini semua kerja. Abang. Di rumah abang tak macam tu. Abang, saya tanya. Kerja. Ibaratkan seorang pelakon yang berlakon dalam filem yang ada situasi tu. Itu berlakon on set. Maknanya, real life lain. Tapi kenapa menggunakan model berbikini untuk industri Malaysia? Sakit. Sakit. Okey, tak apa. Dia memang teratur sebab dia jam. Yang lain dia hafal, tak, bila kita bagi dah soalan. Okay, tak, benda tu memang saya dah mengaku silap dan saya dah minta maaf. Tapi dengan you, I minta maaf sekali lagi. Sorry. Jangan buat dua itu. Kali minta maaf. Kau tengok. I makan hati tau. Jana, kau pakai kasut tu Datuk bagi ke? Ini semua Jo Filizo yang bagi. Wow, Jo Filizo. Rohainis punya siapa bagi? Cing! Ke usaha sendiri.
Lebih kurang 4 tahun usia pelakon Ruhainis aktif sebagai seorang anak seni dalam industri hiburan tanah air. Dan sepanjang 4 tahun itu jugalah ada saja gosip-gosip dikaitkan dengan pelakon ini. Terbaru, Ruhainis kelihatan mesra dengan seorang jejaka ketika menghadiri sebuah majlis pelancaran. Siapa gerangannya tu Ruhainis? Jawab sikit, kita semua pun nak tahu juga ni. Ruhainis! Hai, macam mungkin kamera tak nampak kot. So, mungkin Ruhainis boleh turunkan kotak ini. Ruhainis nak tanyalah, gerangan siapa yang menemani Ruhainis majlis hari ini? Siapa? Siapa yang belakang kameraman tu? Bapak dah tahulah. Oh, itu adalah kawan baik saya. Ya. Yeah. Kawan baik ke kawan istimewa? Kawan baik saya. Ya ke? Tapi nampak tadi macam mesra-mesra je. Ya ke? Mana ada? Kita makan coklat lah. Ya ke? Tak ada, tak ada. Betul, kawan baik saya. Betul. Okeylah Ruhaini, kalau kita lihatkan Ruhainis pada tahun 2018 kan, ada saya terbaca satu artikel kan, mengatakan Ruhaini sudah mempunyai kondo mewah, kereta mewah. Tapi ada juga peminat-peminat yang macam sansi Ruhaini sendirian. Itu adalah hasil usaha rezeki you, kejayaan lakonan you. Komen Ruhaini terhadap perkara tersebut. Orang yang rapat dengan Anis dan peminat-peminat Anis yang sentiasa mengikuti Anis, perkembangan Anis daripada first Anis masuk dalam industri, diorang tahu macam mana Anis bekerja. Anis seorang yang sangat workaholic. Anis bukan fokus pada satu saja. Anis juga fokus bisnes juga. Di mana ada peluang rezeki, di situ Anis akan pergi. Semua rezeki Anis sekarang, semua dari hasil usaha Anis sendiri. No such thing as ada orang sponsor ke apa ke, tak ada. Because bagi Anis, benda tu semua tak berkat. Sebab Anis bila bekerja, hasil Anis dapat duit ke apa, bila kerja, Anis suka bagi kat parents. And then spend untuk parents. Anis sendiri lebih berkat. Apa Anis nak harap daripada orang lain? Kalau Anis harap daripada orang lain tu, kalau setakat dia nak bagi Anis rumah ke kereta ke apa, kenapa Anis tak kahwin je dengan dia? Because they're willing to give me house and kereta. Tak pulanglah kepada orang luar nak cakap apa-apa. Tapi yang pasti, orang yang rapat dengan Anis tahu Anis kerja macam mana untuk dapatkan semuanya sendiri. Di usianya muda kan, memiliki aset mewah kan, itu tidak menghalang Ruhainis sebagai seorang pelakon muda, pelakon yang semakin dimurahkan rezeki-rezeki tawaran berlakon. Jadi mungkin Ruhainis lah, apabila pihak-pihak ini mempertikaikan, apa yang mungkin Ruhainis rasakan di usia muda ni, orang ada je akan salah anggap. Tak adalah mewah pun. Rumah Anis tu rumah biasa je. Tak adalah beli sampai million-million ke, tak ada. Memang Anis memang dah target daripada first Anis masuk industri, Anis tak nak membazir. Kalau Anis pergi cuti overseas dengan family pun, Anis berjimat cermat. Tak adalah beli bag sampai berpuluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu, tak ada. Memang Anis dah plan nak beli rumah untuk parents. Itu target first. Yang kedua, nak bawa dia orang pergi Mekah semua, pergi umrah, pergi haji, yang tu dah bawa. Memang Anis daripada 2 tahun lepas dah kumpul duit dah. Tak mustahil lah untuk Anis beli sekarang. Benda tu aset, tak rugi kalau kita beli rumah. Mungkin beli kereta rugi sikit lah kan. Tapi satu kereta je. Tahun 2018 ni Anis dah habis avoid daripada kontroversi-kontroversi yang tak diingini berlaku. Tapi kalau nak jadi juga, tak boleh buat apa lah. Tapi Anis dah berhati-hati. Orang nak gosip bercinta dengan sesiapa kawan-kawan Anis ke, Anis tak kisah. Sebab tu adalah lumrah. Bila kita berkawan berlainan jantina, mesti je orang nak kata kita bercinta. Kalau nak kata bercinta pun apa, Anis tak kisah. As long as lah hati Anis, Anis tahu siapa Anis suka. Betul. Kalau kita orang kata spend dekat mak ayah kita, walaupun kita keluarkan duit, tapi duit kita tak akan berkurang. Betul je? Betul. Usul sendiri. Tapi kalau macam Joe, you nak spend untuk I, okey. You nak apa? I macam tadi you tengok Ruhaini pakai baju kuning buat you pening, I pakai warna-warni untuk mewarnai cinta kita. Oh my god. Aku tak boleh terima hakikat lah. Joe, Flizzo kat sebelah. You nak apa? Oh, alamak, lembut. Tak ada, dia kena tanya. Ya, mana? Dia mesti tanya nak apa, takut dia beli salah. Nak dapat. Nak dapat. Minta dapat orang juga. Nampak saya cakap minta dapat. I nak jugalah, Jo. You nak apa? Suara lain tau. Suara tak dalam. Kau nak apa? Ganggu kalau kau nak apa. Alright guys, korang jangan ke mana-mana. Kejap lagi kita bagi tahu dia apa yang kita nak. Kita ada cerita pasal Anzalna dan juga Nazmi Adwa. Tengok. Melody. Banyak benda yang masukkan dan keluar kiri. Even though macam on social media pun, I can just filter like that. Benda tu saya sedih. So, bila orang cakap atau usik-usik benda tu, saya sensitif. Dia tanya soalan tu dengan cara yang terasa saya ada perasaan juga. Tiada benda yang kekal sebenarnya. Saya ada sebab-sebab saya. Kalau orang tak boleh faham, orang tak boleh hormat atau apa-apa tu, tu bukan tanggungjawab saya. Kembali, sayang. Kenapa sayang tak bagi ayang baju 16 baris tu, sayang? Oh, baju 16 baris. Ramai komen-komen nak baju tu, Jo.
Tak apa. Sebelum tu saya bagi dia dulu. Oh, takkan saya tak dapat baru semua. Orang lain dapat. Kau dapat lepas orang lain dapat. Wah, korang, tapi macam mana nak dapatkan baju 16 baris tu, Jo? Kita akan buka sebenarnya satu concept store Budak Baik di Subang Jaya dalam masa 2 minggu ni kot, insyaAllah. Kita akan buat announcement soon. So, yes, okey. Saya tak nak announce pasal nanti macam semalam. Kau bila nak announce pasal kita? Huh? Ui, wow. Announce sekarang ke? Cik, dia orang dah bincang sebenarnya tau. Dia orang berwhatsapp sebelah ni. Aku diabaikan sebenarnya. Aduh. Okey, tak apa. Kita kena bagi dia orang masa sikit. Tapi kena announce nantilah sebab takut nanti kena cekup. Kena cekup. Apa hal nak kena cekup? Pasal seorang pelakon ni kena cekup. Mm-hmm. Ha, tapi dia kata dia teraniaya. Alah itu. Pernah tak orang aniaya you, Jo? Pernah. Of course. Yeah. Of course pernah. Kita dalam industri ni, you know, banyak macam-macam orang yang kadang-kadang dia nak main kotor, cucuk belakang. Jadi tak apa, kita kena pendirian teguh dan kita, you know, kadang-kadang kita ada orang di sisi yang menguatkan kita. Kenapa di sisi tu di sana, di sisi sini pun ada, boleh kuatkan juga. Saya pergi gym, okey? Awak jangan risau, saya takkan nyanyi cinta kita. Aja. Nazmi Adwa, Aci. Selepas terpalit dengan dakwaan penyalahgunaan dadah sebelum ini, karier pelakon Nazmi Adwa ibarat sudah jatuh ditimpa tangga. Tiada lagi kelibat Nazmi yang satu ketika dulu sering kelihatan di kaca TV. Apa perkembangan terbaru beliau? Dengan katanya, sebelum ini beliau menghadapi kesukaran untuk mendapatkan tawaran berlakon ekoran daripada kes tersebut. Kita dengar luahan Nazmi Adwa. Nazmi Adwa, image baru. Kalau dulu rambut kerinting, rambut afro, sekarang tiba-tiba dah rebonding lurus ni. Kenapa ni? Saya ada tuntutan watak, so saya tukarlah. Tukar image baru, Adwa yang baru. Kalau sekarang pun orang terserempak dekat tengah-tengah jalan, mungkin macam kenal tapi macam bukan. Pernah tak alami situasi tu di mana rasa macam dah tak ada orang kenal lah pula? Betul lah abang cakap tu, dah tak rambut kerinting. Tapi kalau yang betul-betul kenal tu, dia akan datang. Tak apa, tak kisah pun orang kenal ke tidak kan. Sebab kita buat kerja kita. Bila dah cerita tentang image baru, gaya pun dah baru, ada yang masih teringat satu kes yang melibatkan Adwa dulu, di mana sedikit sebanyak dia memberikan impak yang kurang baik, mencalahkan sedikit sebanyak nama baik dan kredibiliti Adwa. Apa perkembangan kes tu sekarang? Kes tu memang dah tak ada apa-apa dah, memang dah selesai lama dah. Rasanya masa tu, ketika tu memang salah faham. Saya hanya membantu siasatan. Tak ada apa-apa masalah pun dah. Cuma itulah, calar lah bang nama kan. Takkanlah tak calar nama bila benda dah jadi macam tu. Pada penonton, peminat-peminat semua, percayalah benda tu takkan terjadi lagi. Sebabnya saya lebih sangat-sangat menjaga diri saya lah sekarang ni. Adakah Adwa mengakui ada kesilapan yang dilakukan pada masa itu, atau sebenarnya ada perkara sebaliknya yang berlaku? Kita percaya dengan semua orang kan. Kita rapat. Saya boleh pendekkan cerita, macam dalam cerita tu saya memang teraniaya. Apa kita baik sangat dengan orang pun tak boleh. Kat mana mana pun kita kena berjaga-jaga. Teraniaya macam mana tu? Adakah ianya hanya sekadar alasan untuk melepaskan diri, atau ada sesuatu yang sebenarnya ingin diluahkan oleh Adwa? Saya tak nak libatkan siapa-siapa lah. Cuma boleh cakap saya akan lebih berhati-hatilah dengan keadaan sekeliling. Siapa saja boleh mengenakan kita. Saya tak salahkan siapa-siapa. Cuma saya ingatkan diri saya untuk lebih berhati-hati. Dah terpalit dengan masalah-masalah macam ni. Seperti biasa, pihak pengurusan artis juga tidak tinggalan untuk memberhentikan mana-mana artis yang mereka rasakan masalah. Menurut apa yang saya dengar, Adwa juga diberhentikan pada pihak pengurusan yang bertanggungjawab menguruskan kerjaya Adwa sebelum ini disebabkan masalah itu. Itu salah statement tu. Bukan diorang berhentikan saya, tapi saya yang minta untuk keluar daripada saya kat pengurusan saya. Sebab saya nak bergerak sendiri, saya rasa lebih baik begitu. Diorang pun menerima keputusan saya untuk keluar, jadi saya teruskan perjuangan saya ni dengan sendiri. Image dah tercalar, apatah lagi dikaitkan dengan sesuatu seperti najis dadah. Saya pasti setiap pelakon akan mengalami sedikit penurunan dari segi populariti dan juga tawaran berlakon, tawaran kerja yang ditawarkan kepada mereka. Mungkin ramai juga pihak yang dah was-was ataupun dah tak berani ambil Adwa. Mungkin pada fikiran mereka, budak ni bahayalah, rosaklah. Adakah impak pada perkara itu masih dirasakan sehingga sekarang? Tak adalah terlalu teruk sangat impaknya. Yang betul-betul kenal saya dan orang tahu saya ni macam mana. Rezeki tak pernah salah alamat. Jadi saya akan tetap teruskan kerja saya. Orang akan nampak mungkin daripada usaha saya yang ikhlas. Saya boleh bagi tahu yang percayalah, saya bukan yang macam itu. Saya takkan biarkan orang naik saya lah. Sokongan korang ni memang saya perlukan. Aku suka tengok Nazmi Adwa ni masa rambut dia kembang. Ha, okay. Tapi aku nak tanya juga, Jo, you last ada rambut bila? Untuk you, I sanggup simpan baliklah. You nak rambut panjang ke, rambut macam mana?
Jom. Rambut panjang gini kau simpan. Kau request lah nak panjang mana. Yang boleh sidai ke belakang ke. Botak senang maintenance. Oh. Aku sama produk aku. Aku baru nak kasih tumbuh. Kau ni, Jana. Jo, kenapa awak suka apa orang kata fashion begini? Adakah awak ni begini yang tak ada? Ha? Awak tak nak ke? Senang, senang, senang. Senang. Jimat sikitlah kan tadi dah cakap macam The Rock apa. Ya. Ah. Eh, aku sukalah senang. Senang bela. Tak payah nak pintar-pintar. Yes. Okey. Sambil-sambil tu nak bagi tahu jugaklah kan makcik-makcik, majah-majah kat rumah tu. Ha, kita nak khabar kan. Yang Oppo akan keluarkan model telefon terbaru iaitu Oppo F7. Semua akak-akak, adik-adik semua boleh dapatkan dekat semua Oppo Store mulai 16 hingga 20 April ini. Okey, boleh pre-order dulu, okey? Ha, yang tu yang boleh semua dapatkan. Sekarang kita nak cerita untuk lagu Joe Flizzo sampai jadi. Kita boleh dapatkan kat mana, Abang Joe? Sekarang sudah pun available on semua platform-platform digital, Spotify, KKBOX, Deezer, YouTube dan sebagainya, iTunes. So, you know, kepada semua peminat hip-hop, peminat muzik, tolonglah support kerja saya dengan lagu ini sampai jadi. We need it to go trending, number one. Ya, yeah, insyaAllah. Yeah. Bukannya lagu tu je sampai jadi. Moga hubungan kita pun sampai jadi. Okey, sekarang ni yang tak jadi-jadi ni Azana Nasir yang dah lama menyepi, katanya berehat. Ha, dulu job bertimbun-timbun. Itulah, berehat katanya macam mana jenis rehatnya tu Azana? Ha, you dulu job banyak-banyak, sekarang pun you masih maintain lagi, masih keluar lagu kan? Not bad lah. Not bad. Alhamdulillah. I mean, dalam kerjaya ni, walaupun dah lama kan, saya pun dah agak senior dalam scene hip hop ni. Tapi saya rasa macam lagu sampai jadi ni bercerita kan. Saya rasa selagi ada fokus, selagi ada keinginan untuk berjaya, InsyaAllah. Kita akan buat sampai jadi. Yeah. Zalna ni pun dia boleh hat sekejap je kot. Cuma kita tengok apa kata dia. Cing! Dah lama kita tak melihat lakonan pelakon cantik Anzalna Nasir di kaca TV kan? Kalau dilihat di laman sosial Instagram beliau, Anzalna sering menghadiri majlis-majlis pelancaran produk ataupun pertunjukan fashion kebelakangan ini. Adakah Anzalna masih lagi aktif berlakon? Ramai yang nak tahu ni. Jom kita dengarkan apa komen Anzalna. Kalau yang melihatkan Instagram Anzalna, tengok Anzalna lebih sibuk ataupun menghadiri majlis-majlis acara seperti acara butik, koleksi-koleksi baju. Adakah Anzalna sebenarnya masih berlakon ataupun tidak? Mungkin ramai peminat yang mengatakan Anzalna ini dah berhenti berlakon lah, berehat seketika. Mungkin apa komen Anzalna sendiri? Anzalna masih lagi berlakon, cuma this year macam schedule I tak tight macam last year. Sebab last year pun I buat 100 episod kan. This year suami I cakap berehatkan diri. I berikutkan kata suami, pergi majlis-majlis, photoshoot semua. Tapi insyaAllah, sebelum puasa Azana akan terlibat dengan satu telemovie. Adakah Azana merasakan tahun 2018 ni untuk you nak fokus dengan keluarga, fokus dengan tanggungjawab sebagai seorang isteri kan? Azana busy macam mana pun, Hani tetap number one. I kena jaga dia dan nama pun suami kita kan. Tanggungjawab tak pernah lupa. Saya semasak untuk dia, jaga pakai minum dia semua yang jaga, and this year lagi banyak masa dapat spend dengan dia. Sebenarnya Hanif masih memberi keizinan untuk Azana untuk berlakon. Ada pihak yang mengatakan macam, oh, Hanif agaknya menyuruh Azana untuk memilih serta-serta lakonan ke. Azana ada komen sikit? Hanif tak pernah masuk campur dalam saya punya kerja. Dia cakap saya nak buat apa, go ahead. Even bila tiba dia tanya saya, tak rindu berlakon ke kan? Saya cakap, I rindu, then if you rindu, go ahead. Jadi macam tu. Dia tak pernah stop I, even dia support I sampai sekarang. Azana, kita dengar kabar kan juga. Azana berehat seketika dari lakonan, katanya Azana sekarang sudah hamil. Jadi mungkin Azana boleh komen sikit apabila mungkin berita itu sampai ke pihak media yang mungkin nak tanya dengan Tuan Puan Jubaidah sendiri, betul ke Azana sekarang tengah hamil? Sekarang ni memang last year Azana merancang sebab ialah shooting 100 episod kan. So this year insyaAllah kalau ada rezeki. Tapi naik berat badan ni bukan apa. So macam orang kata tak ada benda nak fikir. Makan-makan di rumah, relax. Lepas tu beli bunga. Hobi baru Anzalna. Ya, macam tak ada benda
nak difikirkan, tak ada masalah. So alhamdulillah. Belum rezeki lagi, doakan Tuan Zalna. Mungkin ada pihak-pihak ini yang lebih tahu kan dari tuan punya badan. Macam Azlana sendiri, bagaimana mendengar mungkin mereka-mereka ni dapat tahu dulu daripada Azlana sendiri? Alhamdulillah, dua ni saya anggap tak sabar nak tengok Azlana Junior. Azlana pun sama, tapi tak apalah, kita semua ni ketetapan Allah. Kalau Azlana sendiri yang decide dan esok juga saya nak ada baby, macam tu kan. Tapi semua ni ketetapan Allah, jadi kita berdoa je lah. Kepada peminat-peminat Azlana yang sentiasa menyokong you, yang lama rindukan lakon Azlana, yang akan tahu yang Azlana tak lagi akan ada penggambaran trailer movie. Mungkin apa Azlana nak beritahu kepada mereka yang sentiasa menyokong, sentiasa ambil tahu tentang kata cerita kehidupan peribadi dan juga karier lakonan? Terima kasih kalau masih ada lagi yang support Azlana. InsyaAllah Azlana akan lakon semula, berlakon semula. Sentiasa support Azlana. Thank you so much. Biarlah dia nak berehat ke apa ke. Dah laki dia mampu. Kalau macam aku, laki aku Joe Flizzo mampu. Aku tak lakon dah. Tak jadi dengan cara. Itulah aku pun sama. Kalau laki aku dia. Oh, terus tanya serius. Serius. Tapi nanti fans yang luar kecewa nak tengok you berlakon pun. Alah. Tak apalah. Tapi kalau you tak, you kalau you izinkan, I akan berlakon jugalah untuk fans-fans. Confirm. Tanpa fans, tak tanpa fans siapalah kita. Ya, betul. Ha, tak jadilah nak cakap macam tu. Menyesal pula rasa. Okey, sekarang ni nak tanya Abang Joe Flizzo. Kalau macam artis-artis, contoh macam I, I ada produk sendiri. I buat produk untuk rambut. I ada rambut. Tapi macam you, you buat salon. Hai. Zana. Sebenarnya itu silap. I ada kedai potong rambut. Dan kalau I botak hari-hari, memang terserahlah yang rambut ID potong. Tapi kan Jo, kita tak boleh ke datang kedai Jo? Kedai Jo sebenarnya lelaki, barber perempuan shop. Ke semua tak kisah eh? Ya. Perempuan pun boleh juga? Boleh kalau nak. Dia jemputlah. Kita akan buat rambut kau sebiji macam rambut Jo. Come on. Ramai perempuan yang pernah datang. Ramai perempuan yang pernah datang, nampak. Okey, dengar cerita ura-ura kata 16 baris nak buat yang kedua. Betul ke? Betul ke tipu? Saya tak nak announce terlalu awal. Tapi season kedua akan keluar. Kita akan start shooting bulan Julai. Tapi apa yang terjadi semalam memang kita tak dapat nak elakkan. Dan memang saya rasa memang sangat duka cita lah untuk fan-fan yang tak dapat masuk. Jadi kita tengah plan something. Bahasa ni saya boleh susun 10 jari dan mohon maaf je lah kepada semua yang tak dapat masuk semalam. Tapi saya harap semua faham kerana sebab keselamatan, kita ada ramai anak-anak kecil, ibu-ibu yang bawa anak mereka semua, parents-parents. So kita tak nak risiko lah. Kita nak semua orang selamat. Jadi harap korang pun semua faham lah situasi semalam. Ya, bukan disengajakan lah. Okey, jangan ke mana-mana. Lepas ini kita ada cerita pasal Ultimate. Kita ada cerita pasal Nilofa dan juga Ziana Zain. Jangan ke mana-mana. Tengok iklan dulu. Sebab saya nak tengok Abang Joe. Banyak benda yang masuk kanan keluar kiri. Even though macam on social media pun, I can just filter like that. Benda tu saya sedih. So bila orang cakap atau usik-usik benda tu, saya sensitif. Dia tanya soalan tu dengan cara yang dia terasa saya ada perasaan juga. Dia ada benda yang kekal sebenarnya. Saya ada sebab-sebab saya. Kalau orang tak boleh faham, orang tak boleh hormat atau apa-apa tu, tu bukan tanggungjawab saya. Baiklah, penyanyi rap terkenal ini baru saja keluarkan lagu Bunga, namun sudah pun mendapat perhatian netizen sehingga ada yang mahukan lagu ini untuk tercalon ke Anugerah Juara Lagu ataupun AJL. Amboi, sampai macam tu sekali terkesannya lagu Bunga ini kepada hati peminat-peminat tanah air. Aha, tak apalah. Jom kita tanya tuan punya badan sendiri nak ke masuk ke AJL lagi tahun depan. Saya rasa gembira orang komen positif. Saya tak fikir apa pasaran nak lagu macam mana ke apa. Saya cuma buat lagu je. Dan bila diterima, diterima. Kalau tak diterima pun okey juga. Sebab saya masih dapat berkarya ikut suka hati saya. Lagu Mambang baru saja dikeluarkan. Tiba-tiba you keluarkan pula lagu Bunga. Kenapa begitu cepat tu, Ultimate? Sebenarnya apa perancangan you sebenarnya? Lagu Mambang tu dah siap. Kita tahu dia lebih sesuai untuk online. Lagu Bunga tu dah boleh siap. Kita tahu lebih sesuai untuk pasaran radio. Pasaran ni lebih kurang terasing kan daripada satu sama lain tau. Biasanya lah. Itu pengalaman saya. Jadi yang untuk online
offline kita bagi kat online, yang untuk radio kita bagi kat radio. Karya Ultimate dari segi lagu, kita tengok penulisan dia penuh dengan orang kata nasihat dan juga unsur kat rakyat. Mungkin Ultimate boleh kongsikan sikit apa ada peminat semua, dari mana inspirasi itu datang sebenarnya? Lagu rakyat daripada rakyat, untuk rakyat, kepada rakyat, oleh rakyat. Saya rakyat juga. Jadi kamu semua ni yang menonton atau yang tak menonton pun, yang tak menonton tu bagi tahu orang, kamu semualah inspirasi saya sebenarnya. Lagu Bunga ni mendapat permintaan dan ada peminat inginkan you untuk memasuki pencalonan untuk AJL ni. Bagi you sini macam mana tu? Kalau tercalon, alhamdulillah. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau masuk final, alhamdulillah. Andai kata AJL mengubah peraturan pertandingan diorang, katakan dia kata kalau tak ada penyanyi asal, tak boleh masuk. Ini semua di luar kawalan saya. Saya tak boleh kawal benda tu. Saya cuma boleh kawal apa yang saya tulis, apa yang saya hasilkan. Itu je dalam kawalan saya. Tak salah kalau satu-satu lagu tu masuk ke Anugerah Juara Lagu tapi tak dinyanyikan oleh penyanyi asalnya. Kita tengok dah ada lagu macam tu, seperti lagu Fazal Tahir, Kalibaskus nyanyi, Azmi. Jadi benda ni selalu terjadi. Dia bukannya untuk vokalis masuk. Vokalis ni sebenarnya pembawa lagu tu aja. Yang dipertandingkan, yang di dalam gelanggang ialah lagu. Bukan penyanyi, bukan populariti, bukan viral ke apa. Tak. Korang kena faham. Beza AJL dengan anugerah-anugerah lain. Ini tidak rasa ke macam sebenarnya menghampakan peminat tu sendiri? Yelah, kita tahu Ultimate kalau kata bersara saja, sudah tentu peminat akan rasa alamak, hilangnya satu penyanyi rapper yang mereka agung-agungkan. Tiada benda yang kekal sebenarnya. Saya ada sebab-sebab saya. Kalau orang tak boleh faham, orang tak boleh hormat atau apa-apa tu, tu bukan tanggungjawab saya. Saya sebelum apa-apa, saya bertanggungjawab kata diri saya dulu. Saya kena buat apa yang saya rasa betul dan saya nak ke cabaran-cabaran lain. Zaman belia saya pun dah habis. 27 November ni akan habis. Bukannya saya tinggalkan macam tu je. Saya akan tinggalkan pendengar atau penggemar muzik Malaysia ni dengan 5 album. Sekarang dah ada 4 kan? Belum tambah featuring TC lah dengan Hazama, dengan CD ni, dengan CD tu. Jangan takutlah, benda tu tak akan hilang. Benda tu sentiasa ada, korang boleh dengar. Punya tunggak pokok dan baki, bunga tanam sekali, hutang sampai. Ha, okey, Joe Fizzo, I nak tanya, kalau lagu-lagu rap ni kan selalunya I dengar macam sindir-sindir menyindir. Kenapa tak ada cerita pasal cinta? Kenapa tak pernah ada lirik dia pasal I love you, you love me? Isabella dia, Isabella. Ada, of course ada. Lepas ni ada tak untuk I? I rasa lepas ni I turun pergi studio, I tulis lagu untuk you. Wow, tu pergi studio kau. Kau main lagi. Okey. Ini kita cerita macam Joe ni sibuk-sibuk berbalik interview terus nak pergi buat lagu untuk Jana. Datuk Hans pun sama juga. Dia ni dalam sibuk-sibuk dia. Ada meeting lah, projek sana sini. Tapi sempat juga datang. Kita jemput dalam majlis baru-baru ni. Ya, tapi orang cakap jangan tanya dia soalan sensitif. Dia tak boleh. Tengoklah betul ke tak boleh tanya soalan sensitif? Aching! You sensitif tak? Dilihat ramai sebagai antara artis contoh dalam industri, karier Dato' Hans Isaac dalam bidang seni terus berkembang seiring dengan kejayaan dalam bidang perniagaan. Namun sebagai seorang public figure kan, Dato' Hans tidak terlepas dari usikan-usikan masyarakat yang kadangkala menyinggung perasaannya. Jom kita selami isi hati Dato' Hans Isaac. Sebagai seorang yang sibuk, sebagai artis dan juga sekarang ni terbabit dengan pelbagai cabang dalam bidang perniagaan, bagaimana Datuk menyesuaikan diri dengan kesibukan itu sambil memenuhi komitmen sebagai seorang artis? Saya ada tim yang bagus. Orang yang klinik saya, saya boleh trust lah dia orang nak buat kerja yang sepatutnya bagi saya. Saya akan komit kepada apa yang saya boleh dalam satu hari. Kadang-kadang ada 8 meeting, saya boleh terima. Kadang-kadang kalau shooting, saya ambil 1-2 meeting je. Schedule saya kena padat lah. Saya kena ikut tiap-tiap hari apa yang saya boleh terima dan masa nak pergi jumpa siapa atau pergi location ke, nak pergi shooting atau nak meeting, masa sejam tu untuk saya di jalan raya nak pergi. So saya tak lambat. Pegang 5 job pun tak ada masalah. Saya akan terima apa yang saya mampu untuk bagi komitmen saya. Yang penting saya akan tengok skrip, saya nak tahu apa kontennya. Bukan hanya untuk menjadi popular atau menang ni anugerah-anugerah mana-mana. Saya rasa benda tu dah jadi bukan priority saya lagi. Dengan segala kejayaan dan telah dikecapi dengan segala projek-projek yang sedang diusahakan, Datuk boleh dikatakan sebagai seorang artis contoh. Disebabkan dengan kedudukan itu, Datuk dianggap seorang artis yang eksklusif jugalah. Namun di sebalik segala eksklusiviti itu, disebabkan status Datuk yang masih merupakan seorang single, Datuk masih tidak terlepas daripada mungkin usikan-usikan dari kawan-kawan, pihak media. Jadi sebagai seorang yang sudah senior dalam industri yang mungkin tidak perlu lagi kepada segala publicity dan cerita-cerita sebegitu, pernahkah Datuk secara peribadinya berasa rimas dan mungkin kalau ada pernah terasa dengan usikan-usikan yang sudah tidak lagi sesuai sebenarnya untuk seorang seperti Datuk Hans Isaac? Segi general tu saya tak terasa. Tapi kalau mungkin dia orang buat lawak kepada apa yang berlaku dalam hidup saya tahun lepas kan, saya tak kahwin, putus tunang. Saya rasa benda tu kadang-kadang cocok-cocok lah. Terasa kan sebab bukannya saya nak, tak nak kahwin. Saya nak kahwin. Tapi keadaan itu yang saya tahu, saya rasa ini saya tak boleh kahwin. Saya tak boleh kahwin dengan orang itu kan. Benda tu saya sedih. So bila orang cakap atau usik-usik benda tu, saya sensitif. Tapi kalau dalam general, orang, aku single, boleh kahwin yang janda je kan. Saya rasa okey, itu nak lawak, tak apa.
especially kawan saya yang kenal saya. Tapi kadang-kadang orang selalu tanya, eh, kau ni tak nak kahwin ke? Dia tanya soalan tu dengan cara yang kita rasa saya ada perasaan juga. Bila saya balik rumah, saya seorang kadang-kadang, saya rasa saya pun nak apa yang orang lain nak kan. Saya pun nak cinta dalam hidup saya nak keluarga, saya pun nak anak-anak. Tapi jodoh masing-masing lain. Saya terfikir balik, dulu saya patut kahwin lah. Bukan fokus sangat kerja-kerja-kerja je kan. Saya ni berkolik sikit. Inilah masanya untuk saya sekarang memikir apa yang saya nak. Saya memang dah bersedia untuk kahwin tahun lepas. Tapi jodoh tu tak ada. Dan saya kena cuba sekali lagi. Keutamaan Datuk tetap pada kerjaya dan juga projek-projek perniagaan di luar sana lah. Eh? Okey, kalau saya nak cakap projek-projek ni atau kerjaya saya, benda ni mana apa ni asyik nak buat duit je ke apa kan? Semua nak duit, semua nak selesa hidup. Apa yang dapat saya bersyukur, terima apa yang di hadapan saya. Kalau tak kaya pun tak apa. Janji kita selesa, kita ada rumah, tanggung staff-staff kita semua, saya dah happy dah. Tak payah nak ada kapal terbang, helikopter, semua Ferrari, apa benda-benda ni. Semua bagi saya tak payah, tak penting macam tak apa Datuk, kalau masih mencuba betul-betul serius, saya ada untuk Datuk. Wow. Eh, wow. Jangan marah sangat. Okey, nak bagi tahu macam inilah. Abang Joe kita kat sebelah ni dia pakai spek, macam muka dia tengok depan tau. Tapi mata dia macam curi-curi pandang kita, macam kita tak nampak pula. Hey. Tapi tak apalah, saya pakai spek pula sebab saya nak curi pandang abang. Okey guys, korang jangan ke mana-mana. Lepas ini kita ada lagi cerita tentang Nilofa dan Zena Zain. Dalam Mad Love Day. Anda harus meletakkan diri anda ke dalam mangkuk seni itu secara jujur. Nama Nilofa tidak perlu diperkenalkan lagi meskipun pelbagai kejayaan yang telah pun dikecapi oleh pelakon, pengacara dan usahawan ini. Namun nama Nilofa juga tidak lari dengan pelbagai kontroversi. Ketika menemui beliau, Melody sempat bertanyakan kepada Nilofa mengenai video didakwa beliau memerli seorang pelakon dan juga komen Nilofa mengenai adik beliau yang sedikit sebanyak terkena tempias kontroversi gara-gara tular video didakwa merendahkan sebuah jenama telefon. Selepas kes Lofa sebelum ini kan, pada Januari yang lalu banyak kontroversi-kontroversi yang melibatkan Nilofa. Antaranya ada yang melibatkan Nilofa dengan seorang pelakon lain. Didakwa macam melaga-lagakan antara you dengan dia. Apa agaknya komen you mengenai perkara tersebut? Tak ada apa jadi pun. Sebenarnya saya rasa yang lebih adalah orang di social media. I got nothing against siapa-siapa dalam industri. As everybody knows, it's really small. Selalu bump into each other. Event to event ni nampak je muka yang sama. Bagi I got nothing against anybody. Kalau boleh, kalau nak berbaik semua sama-sama pun lagi bagus. Tak payah jadi kawan, you know, just neutral, tak ada apa-apa antara each other. That's what I really want lah. Komen you apabila sebelum ini terdapat video you yang didakwa memancing ataupun memerli pelakon itu. Orang judge based on that 15 second punya video. Padahal whatever conversation that we had before that, selepas itu orang tak tahu. Diorang tak tahu apa actual conversation that we had. I nak pusing masa balik pun tak boleh, but then what I can do is, I think untuk pulihkan, that's what I said. I'm happy. I'm more than happy to have everybody neutralkan semua benda instead of orang bagi peluang kepada orang untuk laga-lagakan. Bukan sahaja Nilofa terkena tempias kontroversi, malah adik you yang juga Insta famous dikenali sebagai Little Miss Han. Ada sahaja orang nak mengaitkan kontroversi beliau gara-gara beliau adalah adik kepada Nilofa. Apa yang you lihat apabila ramai yang macam cuba nak meng-highlightkan adik you? To be honest, it's not fair lah sebab dia bukan selebriti. Dia bukan belong dalam industri seni. Lainlah kalau dia berlakon ke mengacara. For you guys to pick on her, I get it. Sometimes, you know, she's only 16, turning 17 this year. Give her some space lah to grow. Buat salah and belajar dari kesilapan. Orang nak dia perfect aja, but she's still a kid. You know? Sesengah pihak yang meminta Nilofa untuk menegur adik you, memberi nasihatlah kepada adik you. Orang lain yang cakap banyak tu, jaga hal sendiri masing-masing. They can say whatever you want to say. You can ask me to tegur this, you can ask my mother to tegur that. But then, mungkin hal sendiri pun masih banyak yang belum selesai, masih banyak yang belum diperbaiki. Ambil cermin, tengok cermin dulu. Perkara itu ada sikit sebanyak memberi tempias kepada you tak? Maksudnya, kontroversi yang melibatkan adik you, ada tak memberi sedikit tempias kepada you? Not at all. I mean, right now, macam banyak benda yang masuk kanan keluar kiri. Even though macam on social media pun, I can just filter like that. Susah nak memberi kesan kepada saya. Apa yang Nilofa ingin katakan kepada mereka-mereka di luar sana yang mungkin tak move on kan sebenarnya daripada perkara yang bermula pada Januari tersebut, yang mana pelancaran tudung tersebut, daripada kes itu diorang tak move on, ada je nak highlightkan kehidupan Nilofa dan juga keluarga. Tak pernah cakap apa sebenarnya. I just kena buat apa yang nak kena buat. I can never tutup mulut diorang semua. I really hope that from apa yang saya buat selepas ini dan seterusnya, segala pekerjaan saya dapat blessing Allah SWT dan mereka pun terinspire untuk jadi orang yang lebih better. Tu je. Thank you.
Ha, okay, Jo, sajalah nak tanya Jo. Kalau kau tulis status kan, kau update status, kau akan fikir dulu ke ataupun kau tulis dulu baru kau fikir? Sekarang ni saya akan fikir dulu lah, tapi masa Twitter tu baru keluar. Pernah juga saya kita terupload ni, kita ikut perasaan, ikut hati marah ke apa. So, itulah. So Nilofa cakap lah, bagilah orang tu keluar. Bagi chance lah. She's still a kid still. Sebab Twitter memang untuk tempat meluahkan. Aku dulu ingat Twitter tu macam aku punya. Macam aku rasa macam diary. Tapi sebenarnya bahaya tau. Itu adalah orang kata public kan. Sekarang lepas ni kena hati-hati. Ni pula cerita pasal Kak Ziana Zain. Dengan ceritanya tahun ni betul-betul lah cerita pasal dia. Ya, keretakan rumah tangga. Tapi nampak dia hari ni macam happy. Bukan happy lah. Nampak macam dah move on, bahagia. Apa yang penting kita ni sesama selebriti mendoakan Kak Ziana Zain supaya terus bertabah dengan apa yang berlaku, dan insyaAllah ada pelangi yang akan muncul di sebalik segala kedukaan. Wow. Aching! Jom kita dengar paparan lanjut untuk Kak Ziana Zain. Selepas membuat laporan polis terhadap suaminya pada Februari lepas, penyanyi popular Ziana Zain didakwa telah memfailkan cerai di Mahkamah Syariah Shah Alam pada 3 April yang lalu. Melody cuba mendapatkan komen beliau ketika berada di majlis pertunjukan fesyen namun gagal. Dan Melody menghormati keputusan Ziana Zain. Jangan risau eh, no hard feeling. Tak ada siapa yang kecil hati. Kita hormat keputusan dia eh. Betul lah Ziana. Baguslah tu. Walaupun orang kata dah memfailkan penceraian tapi orang kata masih lagi menjaga aib seorang suami tu dengan untuk tidak berkata-kata. Macam kalau I Jo, kalau kita gaduh, I janji I takkan tweet, I takkan update status kita gaduh. I akan update yang sweet-sweet je. Tapi janji cerai dah cakap tadi, kita takkan gaduh. Wow. You janji takkan gaduh? You janji curang tak? Tak. Yang itu payah sikit nak janji. Tengok macam ni lah lelaki. Tadi belum apa-apa dah cakap nak cari Datuk Han. Alamak, kena balik. Sama, lelaki perempuan sama je sebenarnya. Okeylah. Cari boleh, dia cari tak boleh. Mana boleh. Okey, sekarang ni Jo, memandangkan saya nak bagi tahulah sebab terima kasih kerana sudi bersama kita daripada awal sampai ke hujung. Kita dah sampai ke penghujung. Yes, so, ada tak kata-kata akhir untuk peminat-peminat di luar sana? Kepada peminat-peminat hip-hop, peminat-peminat Jo Prizo. Lagu Sampai Jadi telah pun berada di pasaran. Boleh check it out. You know? Boleh pergi tengok video kami di YouTube. Dan kepada semua peminat-peminat muzik yang datang ke konsert 16 Baris semalam, sekali lagi saya mohon maaf kerana kesesakan yang melampaui. Tak dijangka, dan insyaAllah kita akan membuat sesuatu untuk memperbetulkan keadaan. InsyaAllah. Terima kasih Jo Flizo daripada kami dari Melody. Terima kasih juga kepada makcik-makcik semua, abang-abang, kakak-kakak yang tonton kami di Melody. Teruskan komen-komen. Jangan lupa saksikan Embas setiap hari jam 9 malam. Dan juga tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, berdiri di atas pangkat sendiri. Happy birthday Ria, happy birthday to you. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Guys, jadilah insan yang terbaik yang sentiasa memberi manfaat kepada orang-orang di sekeliling kita. Gunakan laman sosial Instagram ke FB ke atau apa saja dengan cara yang paling berhemah. Bagi pihak penerbit Michelle Wee dan seluruh tenaga kerja Melody, selamat berhujung minggu. Sebelum kita berpisah, kami tinggalkan anda video dan lagu klip ini. Jaga diri, hiasi peribadi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Andai sudah pasti ada cinta lagi, kenapa mesti pergi? Tapi masih kau kembali. Oh,
kita saling merindu. Kalau tidak mau, jangan dekatiku. Kenapa mesti